عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الحمد لله، شكر كهدرت الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid ini. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini senantiasa diberi rahmat dan berkat dari sisinya, dan kita merafakkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah dengan anugerah yang diberikan kepada kita malam ini berupa kesihatan tubuh badan dan kelapangan masa, sehingga menyebabkan kita semua dapat dihimpunkan dan dikumpulkan untuk sama-sama mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberi dan dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya'Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu secara mukaddimah saya meminta dan memohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya alim-alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, mungkin juga sebahagian daripada da'i dan para penceramah, ahli-ahli akademik, bijak-bijak pandai dan jendekiawan. Tujuan kita mengadakan majlis pada malam ini bukanlah bermakna saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, saya yang paling alim, paling berilmu, paling berinformatif atau paling mengetahui, tidak. Tetapi program malam ini adalah sekadar perkongsian sedikit sebanyak ilmu yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua sama-sama dapat mengambil pelajaran dan mengambil iktibar daripadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi petunjuk, senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan di dunia ini berlandaskan kepada keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mukaddimah secara yang pertama pada malam ini ialah kita akan membuka dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada keterkaitan dengan isyarat daripada Allah supaya kita umat Islam melakukan persiapan, melakukan defense, pertahanan. Bertahan untuk apa? Bertahan untuk akidah kita,
bertahan untuk syariat dan perundangan kita, bertahan untuk hukum hakam yang melingkari di dalam agama yang kita sebut sebagai Islam. Antara isyarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lafaz permulaan Allah guna dengan lafaz lan, yang bermaksud di dalam bahasa Arab selama-lamanya, ilal abad. Yakni musuh-musuh Islam yang dikenali sebagai musuh-musuh Allah, tidak kiralah sama ada mereka ini Yahudi ataupun mereka ini Nasara, sesekali mereka tidak akan redha kepada kamu. Siapa itu kamu? Umat Muhammad. Siapa itu kamu? Umat Islam yang masih lagi berpegang teguh, berpegang kukuh dengan ajaran-ajaran Al-Quran, yang masih lagi berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak redha dengan umat Islam? Kenapa mereka mahu menghancur, memusnah dan memanipulasikan umat Islam? Kerana mereka mempunyai agenda-agenda, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan mereka tersendiri. Kenapa mereka mahu melakukan demikian? Sampai bila? Sampailah umat Islam ini mengikuti jejak-jejak langkah mereka, umat Islam mengikuti cara hidup mereka. Inilah yang mereka mahukan. Dan kita harus memastikan bahawa ayat ini merupakan isyarat kepada umat Islam supaya melakukan persiapan untuk menghadapi segala bentuk ujian, segala bentuk musibah, sama ada dalam bentuk agenda, perancangan dan konspirasi yang akan dimainkan oleh pihak musuh. Bentuk dia macam mana, hanya merekalah yang mengetahui. Kaedah dan teknik yang mereka nak guna, hanya merekalah yang rancang, hanya merekalah yang mengetahui. Tetapi di sini merupakan syarat, nasihat dan pesanan daripada Allah supaya kita buat apa? Supaya kita buat persediaan, memperteguhkan akidah kita sebagai umat Islam, agar akidah yang sama-sama kita sayang, akidah yang kita duk pegang, akidah yang kita duk anuk, tak terlepas daripada diri kita sebagai umat Islam. Panduan kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh merujuk kepada surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka sesekali akan memerangi kamu. Siapa yang akan memerangi orang Islam? Iaitu musuh-musuh Allah, yang namanya Yahudi, yang namanya Nasara. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi dan memusuhi umat Islam sehingga mereka dapat mengembalikan kamu daripada agama kamu kepada kekufuran, sekiranya mereka menyanggupi untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya mereka berusaha sedaya upaya mereka untuk mengeluarkan kita umat Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada sekalian Nabi dan perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan rukun iman. Mereka nak menukarkan kita kembali kepada jalan kekufuran, meninggalkan semua perkara-perkara yang menjadi keyakinan dan teras kepercayaan dalam agama kita yang sedia ada. Kerana dengan akidah dan kepercayaan yang kita pegang inilah menjadi sumber kekuatan umat Islam hari ini. Tanpa akidah yang teguh, tanpa akidah yang mantap, tanpa keyakinan yang mampan terhadap Allah dan agama ini,
umat Islam mudah akan dicaturkan dan dimanipulasi oleh musuh-musuh kita semua. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi clue apa? Mereka tak akan pernah berhenti. Jadi tuan-tuan, saya dapat maklumkan kepada tuan-tuan, walaupun kita nampak tak ada apa-apa, walaupun kita nampak biasa, walaupun kita nampak aman dan tenang, tetapi hakikatnya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam sentiasa bergerak. Sama ada mereka akan memaparkan penentangan mereka secara terbuka, atau mereka akan memaparkan penentangan mereka secara hidden dan tersembunyi. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang disembunyikan oleh mereka, nampak tidak berlaku apa-apa, nampak biasa, nampak aman dan tenang, tetapi akhirnya dia bisa merobek akidah dan kepercayaan kita semua. Dia bisa memusnahkan teras-teras dan fundamental yang ada di dalam agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ini, rujuk di dalam surah An-Nisa ayat 89. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Sesungguhnya mereka berkeinginan sekali supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir. Dan sekiranya benda ini benar-benar berlaku, kita semua telah menjadi kafir dan mereka juga sedia telah menjadi kafir, maka tidak ada bezanya lagi antara kita dengan mereka. Sama sahaja di antara kita dengan mereka, kerana kedua-dua kelompok telah menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebabkan kekufuran yang telah dilakukan oleh kita. Maksudnya apa keinginan yang mereka nak? Kita jadi kafir. Apa yang mereka nak? Kita jadi kufur. Sebagaimana mereka telah lama menjadi kafir, mereka telah lama menjadi kufur kepada Allah. Ketiga-tiga ayat ini tuan-tuan dapat membayangkan kepada kita akan peri pentingnya kita mengawasi setiap agenda, setiap gerak kerja yang dimainkan oleh musuh-musuh Allah. Bagaimana mereka sentiasa bersengkang mata, mereka sentiasa berdaya usaha, mereka sentiasa bersungguh-sungguh untuk memastikan agar kesekalian yang ada pada umat Islam, sama ada akidah dia, sama ada syariat dia, sama ada akhlak dia, sama ada moral dia, sama ada ekonomi dia, sama ada tarbiyah dan pendidikan dia, akan sama sekali dihancurkan oleh mereka. Sekalipun tidak dihancurkan, sekurang-kurangnya mereka dapat menukar bentuk-bentuk acuan baru di dalam pemikiran umat Islam yang mana jauh daripada landasan cara Islam memahami hal tersebut dengan cara yang sebenar. Bila kita mengembalikan semula kepada perkara pokok tajuk yang kita nak bicarakan pada malam ini tuan-tuan, antara cara hidup yang dicanangkan oleh mereka supaya umat Islam ini mengikuti mereka, apa dia? Mereka mendatangkan ideologi-ideologi dan bentuk-bentuk pemikiran yang mana bentuk-bentuk pemikiran ini bukannya berdasarkan kepada wahyu, bukannya berdasarkan kepada sunnah-sunnah daripada Rasul dan Nabi-Nabi sebelum ini, tetapi berdasarkan kepada akal fikiran mereka, berdasarkan kepada rasional dan logik yang dimainkan oleh mereka sendiri. Kenapa mereka mengkreat? Kenapa mereka cipta? Kerana apa mereka menubuhkan benda-benda ini semua? Kerana untuk menyaingi konsep keagamaan yang dipegang oleh orang Islam. Supaya dengan pemahaman-pemahaman yang ditaburkan kepada mereka, ideologi-ideologi yang ditaburkan oleh mereka ini dapat menyaingi konsep agama yang dipegang oleh umat Islam sekarang.
Antara ideologi yang dibawa oleh mereka ialah ideologi yang kita namakan sebagai Samawi. Apa dia Samawi? Samawi ialah berbentuk kepada agama yang diturunkan daripada langit, yang merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya kalau kita meneliti secara ikhlas dan jujur, adakah orang-orang Yahudi suka sebenarnya kalau dia mengeluarkan kita daripada Islam dan nak minta kita masuk Yahudi? Adakah itu sebenarnya target dan tujuan mereka? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya, apa yang menjadi cara hidup Yahudi hari ini, apa yang menjadi cara hidup Nasrani hari ini, menjadi ikutan bagi umat Islam, walaupun mereka, walaupun dia masih kekal sebagai seorang Islam. Semalam saya dah sebut dengan panjang lebar, hari ini tidak menjadi apa-apa bagi mereka dengan setakat pengakuan. Mereka tidak menjadi apa-apa dengan kita menyebut aku Islam, aku beragama Islam. Tetapi yang lebih jauh mereka nak ialah bentuk akidah yang kita pegang sekarang adakah sama dengan landasan sebenar yang diajarkan oleh Allah menerusi Nas Al-Quran ataupun sama seperti yang diajar oleh Rasulullah menerusi sunnah dan teks-teks hadis baginda. Bagaimana pula dengan kehidupan kekeluargaan? Bagaimana pula dengan lifestyle kita? Bagaimana pula bentuk tarbiyah dan pendidikan kita? Adakah sama seperti yang disarankan dan dinasihatkan dalam agama? Atau sebenarnya kehidupan kita sebenar, walaupun sudah nama orang Islam, mengaku beragama Islam, tetapi lifestyle kita memang amat-amat jauh daripada Islam yang diajarkan secara sebenar. Itu sudah memadai bagi mereka. Sebab itu sambungan saya sebut kata Samuel Zwemer dalam Kongres Missionary 1930-an dulu. Kenapa target bagi Samuel Zwemer kita lancarkan misi missionaries ini bukanlah kerana nak sangat orang Islam masuk Kristian, tapi kerana nak menukar supaya hubungan mereka dengan pencipta, hubungan mereka dengan Allah itu putus. Itu sudah memadai bagi kita. Bila seseorang hamba yang kita katakan kita semua sebagai makhluk Allah sudah putus hubungan dengan Allah, apa jadi? Kita semua tahu perkara tersebut. Apa akan jadi sekiranya seorang hamba memutuskan hubungan dengan Tuhan dia? Apa akan jadi kita sebagai umat Islam memutuskan hubungan dengan Allah? Apa akan jadi sekiranya umat Islam memutuskan hubungan dengan Nabi-Nya? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan agama? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan syariat? Kita semua tahu jawapan dia. Dan inilah yang dimahukan oleh mereka. Kerana apa mereka sebenarnya tak mahu kita keluar agama masuk Kristian? Sebab mereka tahu dalam amalan dan ibadat Kristian juga sudah lama dirosakkan. Tidak ada beza sama sekali mengeluarkan Islam masuk Kristian kerana mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang sebenarnya diajar oleh Nabi Allah Isa dulu. Mereka sendiri langgar, mereka sendiri yang tentukan apa saja tentang hukum halal dan haram dalam agama mereka. Mereka sendiri tahu yang ni dah rosak, yang ni dah sesat, minta orang keluar masuk tempat yang sesat lagi, no. Ini bukan menjadi satu kepentingan yang besar. Yang paling besar, kita putus hubungan dengan Allah. Bila dah putus hubungan dengan Allah, tuan-tuan boleh fikir dah bagaimana akhlak dan kehidupan seseorang. Bila kita tidak ada lagi penisbahan dan pergantungan dengan apa yang dipanggil agama. Yang ni agama suruh, yang ni agama larang. Yang ni agama suka, yang ni agama tak suka. Yang ni agama kata hak, yang ni agama kata batil. Bila kita putus hubungan dengan Allah, benda ni dah tak ada. Hak selama ni menjadi larangan, kita dah buat. Hak selama ni menjadi suruhan, hak itulah yang kita nak tinggal.
Bila mana putus hubungan kita dengan Allah, bila mana putus hubungan kita dengan agama. Dan satu lagi yang mereka bawa ialah ideologi, kalau tadi samawi, yang ni ideologi ardi. Apa dia ideologi ardi? Ism-ism yang dibawa datang untuk menyaingi konsep agama tadi. Dan kita semua sedia maklum, sekularisme dah lama bertapak, pluralisme dah lama bertapak, liberalisme dah lama bertapak, humanisme dah lama bertapak, dan ism-ism sekian banyaknya yang ada. Semua ism-ism ini adalah kred daripada manusia, caturan daripada manusia, yang mungkin di sana bisa adanya kebaikan-kebaikan dan pastinya banyak lompang-lompang kelemahan dan kekurangan. Jadi kalau setiap ism yang dihasilkan melalui pemikiran manusia yang sememangnya lemah dan kurang, bagaimana bisa kita mengharapkan sesuatu kelebihan datang daripada dia? Kita dah tahu kita manusia ni lemah, kita manusia ni kurang. Tiba-tiba kita create satu sistem, kita create satu perundangan, kita create satu pentadbiran dan pengurusan yang kita harapkan apa yang kita buat tadi boleh lawan agama. Yang kita harap benda tu boleh menyaingi apa yang didatangkan daripada Allah. Tuan-tuan cuba fikir, masuk akal atau tidak? Kita nak lawan satu benda yang didatangkan oleh Allah yang namanya agama, yang namanya syariat. Kita nak lawan, kita nak create syariat baru. Kita nak create pemikiran baru. Kita nak create cara hidup baru nak lawan yang Allah datang. Kalau tuan-tuan punya akal yang bersih dan murni, tuan-tuan ada jawapan untuk persoalan ini dengan tegas. Walaupun di sana kita tak pernah nafi, di belakang setiap ism ada ribuan pemeluk, ribuan penganut, ribuan follower. Tetapi tuan-tuan, manusia tidak akan pernah puas sekiranya yang nak dilayan ialah kehendak dan hawa nafsu dia. Buktinya ism tak pernah berhenti keluar. Ini bukti manusia tak pernah puas. Kalau manusia puas, ism yang pertama dah mencukupi dan memadai. Okey, kita katakan ada satu ism yang pertama, nama ism sekian-sekian. Kalau manusia dapat kepuasan dengan ism tu, tak ada lemah, tak ada kurang, dia tak keluar hak lain. Woi, kami puas hati sungguh. Selepas meninggalkan agama Islam, menganut ism ni, faham ism ni, sempurna, lengkap, komplit, cantik, beautiful. Tapi sat-sat keluar hak ism ni. Pasal apa? Boring lah, ada lemah sini ni, aku buat ism ni. Hak ni pula boring, lemah ni, ism ni. Lepas tu tak berhenti, hak tu keluar, hak ni keluar, hak tu keluar, hak ni keluar. Ini menunjukkan apa? Barang-barang ni semua ada kelemahan, sampai perlu di-create ism-ism yang lain untuk memenuhi keperluan dan hawa nafsu manusia. Sampai bila? Tetapi kita melihat sejarah bila para nabi dan para rasul, dia berikan kepada manusia melalui panduan wahyu daripada Allah. Semua manusia dalam keadaan selamat. Semua manusia dalam keadaan sejahtera, aman dan dalam jagaan Allah. Buktinya bagaimana? Cuba tuan-tuan lihat dalam sejarah Al-Quran. Para nabi dan rasul yang selalunya dimusibahkan, yang selalunya dibalakan oleh Allah, yang menjadi pendukung para nabi ke penentang para nabi? Hak Allah duk bala berupa banjir besar. Hak Allah duk bala datang kilat, datang guruh. Hak Allah bala datangnya ribut padang pasir. Hak Allah bala terbalikkan bumi. Allah bala tu, Allah bala ni, pendukung para nabi ke penentang para nabi? Mereka adalah golongan penentang para nabi, yang mana mereka ni nak lawan syariat-syariat yang dibawa oleh utusan-utusan Allah ni. Sebab apa? Sebab mereka ni rasa mereka ni pandai. Mereka rasa mereka ni lebih mengetahui apa yang diketahui dan dibawa oleh para nabi dan utusan Allah ini. Sehingga mereka hari-hari nak menyaingi apa yang cuba didakwah dan disampaikan oleh para nabi. Bahkan lebih jauh apa yang berlaku dalam sejarah,
Nabi-nabi dihina, nabi-nabi diejek, nabi-nabi ditohmah, nabi-nabi dicaci. Bahkan diberi pelbagai gelaran kepada para nabi. Apa yang diberikan ahli sihir, tukang nujum, tukang tilik, peramal tu, sakit jiwa, otak tak betul, miring, sebagainya dituduhkan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap muncul dalam ayat-ayat Allah. Kalaulah benar Allah nak mengutuskan kepada kami seorang Nabi dan Rasul, tak ada orang lain ke selain daripada kamu? Ayat ni kerap muncul. Kalau betul Allah nak utus Nabi, kalau betul Allah nak utus Rasul, tak ada orang lain ke selain daripada kamu? Ini ayat berbentuk apa? Pelecehan terhadap Nabi tersebut. Sebenarnya ayat ini ayat memerangkap mereka sendiri. Kalau betul Allah tukar orang lain, mereka terima atau tak terima? Atau sama saja? Orang yang tak mau terima ni, mari sini, hak mula-mula, dah dia memang tolak. Dah dia memang nafi. Dah dia memang tak mau. Kalau boleh cari orang lain lah, mungkin aku boleh dengar. Kalau tukar orang lain sekalipun, agak-agak dia nak dengar tak? Agak dia nak dengar tak? Dia tak mau dengar. Kalau memang dia nak dengar, tak payah datang hak kedua. Hak pertama pun boleh cakap. Hak pertama pun boleh bagi tahu. Sebab apa? Dia Nabi, dia utusan. Mari hak nombor dua pun dia tetap Nabi, dia tetap utusan. Ini adalah jawapan-jawapan yang memerangkap mereka sebenarnya tidak punya makna dan nilai apa-apa kerana sememangnya mereka tolak. Dan penolakan terhadap syariat, penolakan terhadap apa yang didatangkan oleh Allah dah berlaku setiap sepanjang zaman. Dan tuan-tuan boleh fikir sendiri, kalau nak guna rasional malam ni pun go on. Kalau nak guna logika pun go on. Tuan-tuan tahu apa kesudahan yang dihadapi oleh musuh-musuh Allah, penentang para Nabi tadi. Semua Allah ceritakan sendiri. Menerusi ayat-ayat dan firman-Nya di dalam Al-Quran. Sampai bila baru hati dan jiwa kita boleh bangkit dan dibangunkan untuk menyedari hal ini? Bahawa orang yang lawan Allah, lawan Nabi, lawan agama, meleceh-lecehkan syariat, ada hukuman untuk dia. Paling kurang pun Allah lepaskan atas dunia, akhirat dia selamat atau tidak? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Kalau mengembalikan semula konsep ini, kita tengok perkara-perkara yang mereka cuba bawa, sama ada melalui pendekatan Yahudi dan Nasrani ataupun ism-ism tadi. Yang selalu diangkat ialah mereka cuba melakukan pemisahan dalam struktur apa yang telah didatangkan sebagai dasar dan base dalam agama. Masa zaman Rasulullah dulu, Rasulullah memperkenalkan Islam secara lengkap. Rasulullah memperkenalkan Islam secara syumul, komplit, sempurna dalam setiap lapangan dan bidang. Bermula dalam bab akidah hampir selama 13 tahun di Mekah dan seterusnya di Madinah selama 10 tahun turun ayat demi ayat yang berupa syariat-syariat yang meliputi apa? Bab-bab ibadah, bab-bab hukuman, bab-bab muamalat, bab-bab jenayah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia sampai habis. Sampailah ke konsep jihad dan peperangan pun tidak ketinggalan. Ini bermakna dalam setiap gerak kehidupan umat Islam, apa saja yang mereka nak buat itu ada panduan agama. Tetapi hari ini mereka cuba ubah. Mereka cuba nak tolak struktur yang telah dibangunkan oleh Nabi dengan melakukan pemisahan. Apa pemisahan yang mereka nak buat? Teras agama sebenar hari ini, kalau kita tengok Islam, dia adalah satu agama yang mementingkan ritual dan ibadat semata-mata. Yang ni yang mereka bagi tumpuan. Seolah-olah seperti agama lain yang seawalnya lebih awal dilakukan oleh orang-orang Kristian dengan memisahkan konsep agama mereka dengan pemerintahan. Jadi Islam dalam bab ibadat jadi eksklusif. Eksklusif bab ibadat. Tapi bila masuk bab pemerintahan, bila masuk bab-bab hukuman, bila masuk bab-bab syariat, dia jadi inklusif. Jadi hari ini bab ibadat memang mereka tak akan pernah kacau.
Sebab ini base paling dasar. Hari ini cuba tuan-tuan bayangkan kalau mereka kacau kita datang masjid, apa jadi? Orang Islam kami akan halang, kami akan roblok, tak boleh datang masjid. Tuan-tuan tahu dah apa akan jadi kalau kacau hak base asas ni. Hak ni datanglah masjid. Nak mengajar, masjid boleh datang, kamu boleh semayang, tapi nak baca kitab, nak ajar ilmu tu, nak ajar ilmu ni, kami halang, kami akan blok, kami akan gam dan sebagainya. Tuan-tuan boleh agak apa akan jadi. Nak puasa tak boleh, boleh puasa, kami akan tukar. Haram puasa bulan Ramadan, kamu pi puasa bulan Safar sebulan. Tuan-tuan boleh tahu apa akan jadi. Bangkit atau tidak tuan-tuan, kesengis-sengis saja. Saya tanya ni, kalau depa nak tukar bulan Ramadan pi puasa bulan Safar, tuan-tuan sengih. Okey, kita puasa Safar tahun ni. Jangan suka. Ini bentuk persoalan. Saya tahu tuan-tuan akan marah, tuan-tuan akan bangkit bila isu ni dipalit. Tetapi mereka tak akan kacau bab ini. Kerana bagi mereka, ibadat itu mengikut agama masing-masing, ritual berlaku mengikut kepercayaan masing-masing. Tetapi hanya setakat tu sajalah. Konteks Islam kita jadi eksklusif bab-bab ibadat dan bab amalan. Tetapi mereka tak mau mengeluarkan konteks-konteks base dan dasar lain pada luar kehidupan tadi. Bab pemerintahan, Islam tak payah campurlah. Bab syariat, Islam tak payah campurlah. Bab tu, Islam tak payah campurlah. Jadi bila Islam dikekang, Islam tak boleh campur, apa akan jadi tuan-tuan? Kalau dalam bab pemerintahan sebagai contoh, kita nak gubal satu perundangan, kita nak buat sesuatu akta, atau kita nak buat sesuatu benda yang baru. Jadi bila kita tolak acuan agama, apa akan jadi? Bila ada acuan agama, perkiraan dia masih lagi bertakuk pada soal, boleh ke tak boleh ni mengikut agama? Halal ke haram ni mengikut agama? Orang masih mempersoalkan demikian bila agama masih lagi jadi panduan. Tetapi kalau agama memang dibiarkan terus, apa jadi? Adakah sesuatu benda yang kita nak buat, sama ada perundangan ataupun akta-akta baru, orang akan fikir lagi soal halal dan haram? Orang tak fikir dah sebab agama tak terlibat dalam pemerintahan. Agama tak terlibat dalam pengurusan. Agama tak terlibat dalam pentadbiran. Ni apa nak masuk-masuk bab agama halal haram? Mereka nak demikian. Tuan-tuan nak ke tak? Saya tanya. Ha, pakcik jawab tak nak. Saya pun tak nak. Mana mungkin soal halal haram boleh tak boleh hanya bab ibadat? Hak lain, kalau macam tu, berzina boleh ke tak tuan-tuan? Tak, kalau kita kata, hak taklih tu, boleh tu bab ibadat. Berzina bukan ibadat. Tak ada dah halal haram. Jadi boleh ke tak boleh tuan-tuan? Dia jadi boleh lah. Minum arak bukan bab ibadat. Minum je, benda harus. Jadi boleh minum. Tuan-tuan nak ke benda ni berlaku? Semua orang tak nak. Tapi acuan-acuan yang dibuat memang itulah cara bentuk kerja dia. Nak menafikan komplit dan syumulnya Islam setiap lapangan hidup dan lapangan bidang, tolak agama memang kita akan hancur. Sebab nak kira bab ibadah. Bab ibadah ni walaupun anda rasa eksklusif, bila hak lain hancur, anda juga akan menunggu masa hancurnya hak eksklusif. Hak lani kita tengok orang semayang, orang baca Quran, orang puasa, orang zakat, orang buat ibadah dan amalan lain, kerana teras akidah yang dipasang dulu dah kemat. Sebab bukan saja mereka ambil berat soal ibadah dan soal amalan, dia akan terbawa bila kita ambil berat soal dasar. Maksudnya lepas ni jumpa arak nak minum ke tak mau minum? Kalau jenis orang kaki semayang, tak mau minum dah. Tak mau berzina dah, tak mau berjudi dah, tak mau menipu dah, tak mau buat benda hak tak elok dah. Kita akan kikih, kita akan tepih, kita akan nafi. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita tolak persoalan hukum halal dan haram dalam kehidupan, buat tu boleh dah, buat ni pun boleh, buat ni ikut aku nak buat, buat ni ikut aku nak buat, buat ni ikut nak kena.
Hak luar kita ikut suka hati kita, tuan-tuan cuba bayangkan. Daripada perkara-perkara yang berlaku ikut suka hati, tak ada panduan agama, tak ada halal haram, tak ada boleh tak boleh tadi, adakah anda mengharapkan hak eksklusif tadi, orang-orang hak buat benda tu tadi akan semayang bersama anda? Agak-agak mereka akan semayang sekali dengan kita lah, orang-orang buat hak di luar tadi. Persoalan dia, hak tadi arak boleh minum, berzina boleh, rempik boleh, menonggek boleh, apa, anda harapkan dia akan datang semayang sekali dengan anda ke? Otomatik bila dah kehilangan generasi yang teras ini, anda harap tak generasi ini akan mengeksklusifkan lagi ibadah dan amalan? Tidak, tuan-tuan. Bahana dia bermula hancur di sini, hak eksklusif yang kita duk jaga juga akan selesai. Akan padam, tuan-tuan. Ni hak duk jaga ni ramai dah tak semayang ni. Betul ke tak betul? Hak duk jaga dah ramai dah tak mau puasa. Hak duk jaga dah ramai dah duk caci maki mak sendiri, derhaka kat mak, kata macam-macam kat mak. Mak tak bagi duit duk sepak mak, acu pisau kat mak. Macam-macam dah jadi. Kerana apa? Kerana kita tak terapkan agama dalam semua lapangan, kita duk sibuk pasal ibadat dan amalan, hak lain kita cuci tangan. Besok Allah tanya nak semua ni. Allah tanya. Apa yang kita dah buat? Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengembalikan kepada sumber rujukan utama orang-orang Islam. Sumber rujukan utama orang Islam, Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Ada lagi dah hak lain? Ada lagi dah hak lain, tuan-tuan? Hak biasa. Ijma' ulama' semua apa. Selain daripada yang kita dah sepakati itu, ada lagi dah hak lain? Hak inilah yang cuba mereka buat. Dengan mengada-ngadakan cerita, sumber rujukan yang utama bagi orang Islam bukan setakat Quran saja. Sumber rujukan utama bagi orang Islam bukan setakat hadis dan sunnah-sunnah Nabi saja. Tetapi adanya ilmu-ilmu lain, pandangan-pandangan lain, fikrah-fikrah lain, pemikiran-pemikiran lain yang kita boleh masukkan untuk memajukan Islam. Ayat tu cantik tak cantik? Belakang tu ramai terpedaya untuk memajukan Islam. Poin dia yang paling penting, kalau tak ada fikrah tadi, tak ada ideologi tadi, tak ada pemikiran tadi, tak ada pemahaman tadi, Islam tak maju ke dengan Quran hak hadis dia ada? Sampai perlu datang kamu menaburkan janji-janji berupa standard-standard tertentu, SOP-SOP tertentu, piawai-piawai tertentu untuk menentukan standard Quran dan sunnah kami? Perlu kepada ideologi dan pemikiran kamu ke untuk menguji keberkesanan dan ketulinan Quran sunnah kami? Sekarang isu dia, marilah apa pun selain daripada Quran sunnah, bukan itu base terletak pada maju dan mundurnya. Maju dan mundur sesuatu pegangan, sesuatu akidah ialah bila kita sama-sama melaksanakan apa yang diminta dalam yang kita percaya dan kita pegang. Cuba tuan-tuan bayangkan satu benda yang paling mudah. Kalau seluruh umat Islam buat semua apa yang Allah suruh dalam Quran, buat semua apa yang Nabi sebut dalam hadis, umat Islam semua tinggal apa yang Allah larang dalam Quran, umat Islam tinggal semua apa yang Nabi sebut dalam hadis, agak-agak baik atau tak baik? Memang baik. Yang jadi tak baik sebab apa? Sebab pakat nak buat, hak Allah marah. Sebab pakat nak tinggal, hak Allah suruh. Marilah apa jua acuan, marilah apa jua undang-undang, anda tak ikut benda tu, maju ke mundur? Bukan kata Quran sunnah, mari je apa pun anda langgar benda tu, maju ke mundur? Undang-undang sekolah, rambut kemas, rambut pendek, baju putih, seluar hijau, kasut hitam. Anak murid mari, rambut skinhead, baju kelabu asap, seluar pendek, seluar koyak, stocking macam pemain golf, kasut sport Nike. Lepas tak lepas? Tak lepas. Pasal apa tak lepas? Dia sendiri dah langgar undang-undang yang sedia ada. Walaupun undang-undang ni mungkin manusia yang buat.
Sekadar undang-undang dunia, kita tak ikut pun apa tak akan jadi. Bukan maju, mundur. Apatah lagi agama. Dan perlu ke agama ada catuan-catuan tadi. Tak cukup Quran, tak cukup sunnah, tak cukup ijma', tak cukup ni, tak cukup kata-kata ulama', tak cukup pandangan ulama', tak cukup huraian ulama', perbahasan ulama', tafsiran ulama'. Kena tambah hak kami cadangkan ni. Disiplin ni, disiplin ni, disiplin ni, ideologi ni, pemikiran ni. Perlukah? Tak perlu sebenarnya. Sebab Islam tu dah cantik dengan dua sumber tadi. Follow sebenarnya, siapa pun akan berjaya. Masalahnya orang Islam sendiri yang meremehkan dan berasa benda ni tak hebat. Alah, Quran biasa je. Alah, ni biasa. Tapi falsafah ni cukup mengagumkan hatiku. Pandangan-pandangan dari profesor ni menggerakkan metabolisme-metabolisme dalam otakku macam minum susu enmam. Falsafah tu, falsafah ni, ideologi tu, kefahaman dia rasa lebih hebat daripada ayat-ayat Quran hak dia duk baca, daripada petikkan sunnah-sunnah Nabi. Tu satu hal. Satu hal yang lagi, dia cuma ambil satu. Dia ambil apa? Dia ambil Quran saja. Inilah golongan Quranis atau lebih selesa disebut golongan anti hadis. Sumber kita satu je Quran. Tak perlulah kita. Okey. Tak perlulah kita nak ikut hadis Nabi. Sebab hadis Nabi ni apa? Hadis Nabi ni hak kita terima sekarang, sama ada sahih Bukhari atau sahih Muslim, ditulis berapa ratus tahun selepas wafat Nabi? Lebih kurang 500 hingga 600 tahun selepas Nabi wafat. Kita pun tak pasti dari sudut autentik dia, kebenaran dia, kepercayaan dia. Benda-benda cakap macam ni, sebenarnya mereka tak belajar tentang position ilmu hadis. Ilmu hadis kita ada rangkaian perawi, kita ada rangkaian sanad, kita ada rangkaian matan yang menjaga kemurnian dan keaslian salasilah setiap hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebab itulah ulama-ulama dah letakkan hak ni tahap dia sahih, hak ni tahap dia hasan, hak ni tahap dia dhaif, hak ni tahap dia ditolak, munkar ke mardud dan sebagainya. Tapi mereka tak ada semua benda-benda ni. Jadi bila mereka tak memahami position dan disiplin ilmu dalam Islam, mereka akan hentam secara kromo, hentam secara sembrono, tanpa ilmu dan fakta yang sebenar. Okey, baiklah. Kalau hari ini mereka nak tolak hadis, mereka nak tolak hadis sebagai contoh. Dalam ayat Al-Quran, ada ayat-ayat berbentuk literal yang senang untuk difahami. Dan ada ayat-ayat yang berbentuk perintah, yang memerlukan kepada perlakuan dan perkataan Nabi untuk mencontohkan perintah yang terdapat di dalam ayat. Contoh, kita kata dalam Al-Quran sebut, wa aqimus salat, dirikanlah semayang. Tapi cara semayang, pelaksanaan semayang, praktikal semayang, ada tak dalam Quran? Tak ada. Lepas tu nak semayang ke mana? Allah suruh semayang ni. Lepas tu nak semayang ke mana, tuan-tuan? Dah, kita nak semayang. Hak tuan-tuan duk buat hari ni ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Quran ke? Ikut hadis Nabi, sunnah Nabi. Lepas tu lagu mana kita boleh tahu Nabi semayang lagu ni dulu? Sebab benda tadilah. Salasilah sanad tadi berangkat. Kita ikut daripada guru kita, guru kita tengok guru dia dulu naik sampai kepada sahabat-sahabat tengok Rasulullah, cara Rasulullah praktikalkan semayang kepada semua sahabat-sahabat dulu. Dan dia jadi legacy secara turun-temurun. Diperturunkan bentuk cara penunaian solat yang sebenar dan sahih macam ni, macam ni, macam ni. Tapi bila mereka nak tolak hadis Nabi, lafaz aqimus solah pada mereka tu bentuk semayang, kaifiat semayang yang mereka nak buat lagu mana agak-agak tuan-tuan? Kita tak mahu hadis Nabi tak boleh pakai. Lepas tu hak aqimus solah, orang hak anti hadis tu dia nak semayang lagu mana? Kita semayang sebenarnya ikut Nabi Allah Ibrahim. Cara Nabi Allah Ibrahim semayang lagi jauh. Hak Nabi pun hang tak tengok, hang nak pi angkat Nabi Allah Ibrahim. Bila masa hang tengok Nabi Ibrahim semayang?
Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh dah. Hak paling bawah ni, hak kira kata dah dekat dah hampir dengan kita, kita tak pernah tengok, dia nak suruh pi lajak atas lagi. Kita kena semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu kalaulah dia nak suruh ikut cara Nabi Allah Ibrahim, panduan dia nak ambil tu datang dari siapa? Okey, baiklah, kalau tuan nak semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim, siapa pernah tengok? Siapa yang ada salah silah berangkai dia ikut-ikut-ikutlah ni ikut Nabi Allah Ibrahim? Dia pun cerita. Kalau dia boleh cerita benda tu, kenapa hak tu dia terima, hak cara berangkai kita dia tolak? Baik, dalam Quran ada tak tata cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak, tuan-tuan? Dalam Al-Quran ada tak tata cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak? Tak ada. Bila tak ada, dia nak ambil, dia nak kata nak ikut cara Nabi Ibrahim semayang tu, nak ambil panduan kat mana? Dah Quran tak cerita, dia nak semayang ikut panduan Ibrahim, hak dia kata tu nak dengar siapa cakap. Kalau orang biasa juga cakap, apa beza dengan hak ni? Hak dia tolak tadi. Jadi kalau hak ni dia tolak, hak ni pun kita boleh tolak mengaruh. Oh, sorry. Berhenti azan, tuan-tuan. Dia jadi lajak pula. Alhamdulillah, kita bersambung kembali, tuan-tuan. Antara perkara lain, selain daripada dua yang kita sebutkan di awal tadi, ialah musuh-musuh Islam nak menganggap kalau kita follow dan ikut betul-betul acuan dan pengajaran yang terdapat di dalam agama kita, dalam dunia yang dianggap global, dunia yang dianggap canggih dan moden pada zaman ini, kita pasti akan ketinggalan zaman. Orang yang ikut Islam ni ketinggalan zaman. Siapa yang ikut Islam ni dianggap jumud. Siapa yang ikut Islam ni dianggap kolot. Jadi kalau kita nak moden, kalau kita nak majukan diri kita, kita kena belajar ambil ilmu daripada orang lain. Baik, tuan-tuan, dalam bab kita nak ambil ilmu daripada orang lain tidak menjadi kesalahan pun. Bahkan sampai hari ini Islam banyak belajar sesuatu di luar daripada disiplin-disiplin ilmu yang sememangnya ditekankan dalam agama. Kita dah belajar sesuatu yang kita kata dianggap luar dan asing daripada fundamental kita, yang dipanggil sejarah, yang dipanggil geografi, yang dipanggil sains, yang dipanggil teknologi, yang dipanggil falsafah, yang dipanggil apa jua ilmu orang Islam hari ini belajar untuk mengetahui dan mengambil manfaat daripada disiplin ilmu-ilmu tadi. Dan ulama-ulama ada menyebut, daripada kita tidak mengetahui, baik kita mengetahui tentang sesuatu, walaupun setengah orang kata, alah belajar benda ni tak penting sangat pun untuk akidah kita, tahu benda ni tak penting pun untuk syariat kita. Ada suara-suara demikian. Tetapi saya lebih suka mengambil pendekatan tadi, antara tak tahu sesuatu benda dengan kita tahu, mana lebih baik? Walaupun benda tu mungkin dianggap kurang penting oleh orang lain. Tak payahlah belajar falsafah, tak payahlah belajar ilmu ni, tak payahlah belajar benda ni. Akidah kita pun tak kuat lagi. Belajar toharah pun tak berapa nak lepas lagi, nak belajar tu lah, nak belajar ni, belajar tu, belajar ni. Lepas tu, kalau anda tak belajar benda tadi, adakah berasa kemas dah akidah anda? Okay, kerana belajar jadi tak kemas lagi, kerana anda tak belajar tu berasa kemas lah. Kau berasa lagu mana? Contoh kita kata, saya tak berapa kemas lagi belajar akidah. Tiba-tiba nak belajar ilmu yang di luar fundamental tadi. Dia pun pesan kat kita, alah akidah pun tak berapa kejap lagi, tak berapa kemas nak belajar hak ni. Kalau berhenti belajar hak ni pun berasa kemas dah ke? Sama je tuan-tuan. Sebab kita berasa sesuatu di luar agama semua tak ada manfaat, semua tak ada faedah. Sedangkan kadang-kadang benda itulah yang mendatangkan faedah kepada kita. Ingat, bila kita tidak menyukai sesuatu, guru-guru selalu berpesan jangan terus tong sampahkan.
Sekurangnya kalau kita tak mahu dan merasa benda tu sekarang tak penting, bungkus dalam plastik, letak atas almari. Tak penting lagi. Satu masa mungkin benda tu akan jadi kegunaan dan kepentingan buat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, aku nak guna dah lagi. Dulu tak berasa nak guna. Oh, lupa duduk dalam plastik atas almari. Buka-buka ada lagi. Tapi kalau lebih awal dulu tuan-tuan tong sampah kan nak cari kat mana? Mah, mana barang tu? Mah dah buang tong sampah. Aduh, ingat hari tu tak penting sangat. Tak penting mana dah tong sampah. Tak tahu nak ke mana lah. Ingat tak cerita A.R. Badul dulu pasal surat tu? Jenuh tong sampah tu, cari tong sampah ni sebab tertukar surat tak? Ha, dia jadi payah. Baik tuan-tuan, ilmu apa pun kita belajar, selama mana kita ambil pengajaran, iktibar dan pelajaran daripada dia, yang dengan pentingnya benda tu tak mengikis akidah kita, tak mengikis agama dan syariat kita. Maksudnya kalau kita belajar tu hilang akidah, tak payah belajar lah. Belajar benda tu hilang syariat kita, tak payah lah. Jadi selama mana benda tu ada kepentingan untuk dunia kita, belajarlah. Tapi apa yang kita nak sebut di sini ialah, dalam mana kita belajar ilmu, kita kena ada filter, kita kena ada tapisan. Tak semua ilmu yang kita dengar ada sahih dia. Tak semua ilmu yang kita belajar mesti ada betul dia. Tetapi kena ada filter, kena ada tapisan. Kita kena buat penyaringan yang mana betul, yang mana salah. Yang mana kita rasa ragu-ragu, yang mana was-was, yang mana syubhah. Cuma bab macam ni, untuk meletakkan nilai benar tak benar, dia jadi susah. Hak di luar konteks agama tadi. Terutama bab yang memerlukan uji kaji, pengkajian, observation, experimental, memang akan ada cabang khilaf yang cukup besar. Sebab kadang-kadang satu isu yang kita bawa, satu isu yang kita bicarakan, mungkin dia benar pada pandangan kita tapi tidak pada orang lain. Bagi saya rasa benda ni betul, tanya abang ni, abang kata bagi saya dia tak betul. Tapi bila timbul isu yang lain, bagi abang ni dia rasa betul, tapi bagi pandangan saya rasa tak betul. Itu biasa. Tapi untuk menentukan kita perlu apa? Filter-filter dan saringan yang lain untuk mengesahkan sama ada dia benar-benar salah atau dia benar-benar benar-benar betul atau sebagainya. Kembali kepada konteks yang kita nak sebut ialah tuan-tuan, mereka akan bawakan satu bentuk benda baru dalam agama supaya nampak kita ni genius, nampak kita ni berfikir. Tapi sebenarnya dia cuba robek, dia cuba rungkai, dia cuba cakap satu persatu untuk bagi apa? Untuk bagi lorongan kepada pemikiran beralaskan liberal. Atas nama kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pandangan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pendapat. Ya, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi pandangan dan pendapat, tapi ada lapikan dia, ada dasar dia. Bukan saja-saja nak cakap, kita lepas, no. Bukan saja-saja nak beri pandangan, kita lepas, no. Tapi dia ada view, dia ada value, nilai yang tersendiri, benda yang kita nak bincang, benda yang kita nak sentuh. Contohlah kita bawa dak. Kadang-kadang kritikan yang mereka buat menyebabkan seseorang pengkaji itu mula meragui agama dan syariat mereka sendiri. Pasal apa kita kena semayang? Lima kali pula tu, patu rakaat pula tak sama. Hang tak rasa pelik ke? Hak ni kena semayang dua, hak ni kena semayang tiga, hak ni kena semayang empat. Ha, dia mula buat keraguan-keraguan dan tashkik macam ni. Pada siapa? Bukan sama mereka, pada kita. Jadi kita pun jenis, oh, berasa jenius sangat, berasa hebat sangat tadi. Hak orang duk mengaji, kita tak mau datang. Hak tok guru duk ajak, kita tak mau dengar. Duk berlapikkan rasional dan logikal kita, ya. Aku pun rasa pelik. Pasal apa lah agama kita suruh ni, suruh ni, suruh ni? Pasal apa kena bayar zakat sekian-sekian persennya? Bayar hak ni sekian-sekian persennya? Pasal apa kena pi haji, tak boleh pakai baju kok, kena pakai kain putih. Dia duk fikir benda-benda macam ni untuk mempertikai dan robek tata cara ibadah dan amalan dalam agama. Akhirnya jenis otak-otak yang tak ada base fundamental Quran dengan sunnah yang teguh dan kejak, mereka akan memainkan isu tashkik ni untuk mempersoalkan kesyumulan agama. Akhirnya inilah
hasil daripada libra. Libra ni nak apa? Libra ni berfikiran bebas. Maksudnya Quran hari ni boleh ditafsirkan oleh sesiapa pun, sebab Al-Quran ni mutlak Allah turunkan kepada sekalian umat manusia. Kenapa hak penghuraian dan hak pentafsiran seolah-olah jadi mutlak milik para-para ulama saja? Kalau kita tengok tafsir ulama tu, tafsir ulama ni, ada yang nama Qurtubi, ada yang nama Tabari, ada yang nama Ibnu Katsir, ada yang nama Sa'labi, ada yang nama tu nama ni, seolah-olah otoriti mutlak ni milik ahli tafsir, dia saja yang berhak untuk tafsir Quran. Sedangkan Quran Allah turun pada semua, bukan turun pada ulama tu. Jadi kita juga layak untuk memberi tafsiran dan penghuraian tentang Quran. Masalahnya ulama tu tafsir ada metod, ada manhaj. Hang tafsir pergi ke mana? Pergi ke laut. Bila pergi ke laut tenggelam, bila tenggelam lemah. Bila hang seorang lemah tak apa, orang lain lemah sekali dengan hang. Sebab tu kita kata setiap ilmu ada disiplin. Hang nak tafsir, okey, tak ada masalah. Belajar betul-betul, belajar pandai-pandai, belajar semua disiplin-disiplin yang melayakkan untuk kita jadi pentafsir Quran, go on. Maksudnya selepas ni huraian yang kita buat tak lari. Huraian yang kita buat tak bercanggah. Huraian yang kita buat tu tepat dan betul sebab kita ikut disiplin ilmu yang sebenar untuk melayakkan dan mengotoritikan kita buat kerja tu. Lah ni kita ni keyboard warrior, minum kopi Starbucks. Oh, aku nak mentafsirkan surah An-Nisa ayat 32. Seluar pendek, rambut cacak. Bukan kita nak hina penampilan dia tu. Otoriti tu tak ada pada dia untuk tugas dan kerja tu tiba-tiba dia nak buat. Hari ni sesiapa pun kalau kita kata dah semua kerja dalam kat Malaysia ni semua orang mampu buat, tapi kalau kita pi kacau kerja orang yang kita tak ada otoriti, tak ada kemahiran, orang marah ke tak marah? Tiba-tiba rumah terbakar, bomba pun mari. Ada satu kes tu jadilah sikit, kita pun pi tepih abang bomba tu. Tak keluar ayat. Salah ke saya nak buat kerja ni, saya nak bantu orang? Tak salah, tapi otoriti hang tu tak ada untuk buat kerja ni. Jadi orang marah, bukan tak boleh buat kerja ni. Hang nak buat kerja ni boleh. Hang isi borang, hang buat surat, hang berlatih panjat tu, pelajit sangat turun, berlatih potong pokok, berlatih tangkap ular apa semua. Orang bagilah sup bomba, hang buatlah nak buat. Masalah lah ni dia nak terjah dengan alasan semua kerja dalam Malaysia kita boleh buat, tak ada siapa boleh ganggu, boleh ke? Keahlian dan otoriti tu tak ada pada kita. Tapi kalau kita belajar betul-betul, tak ada siapa marah. Kenapa hang buat kerja ni? Memang saya ahli bomba. Ni kak saya. Oh, saya tak boleh kata apa. Memang tuan berkelayakan. Pasal apa tuan tangkap orang? Memang saya anggota polis. Ni kak saya. Sama juga macam benda ni. Bila nak tafsir Quran, agak-agak tuan-tuan, orang yang otak liberal tafsir Quran akan sama tak dengan hak bis ulama-ulama dulu? Tak akan sama. Akibatnya jadi percanggahan. Tengok dalam sejarah apa yang jadi. Contoh, bila disebutkan dalam Quran bab kahwin, siapa yang mampu kahwin? Kahwin berapa? Seorang. Kalau dia mampu kahwin dua. Kalau mampu kahwin tiga. Kalau mampu kahwin empat. Kita orang lelaki beragama Islam dibolehkan kahwin empat. Nabi kahwin berapa? Nabi kahwin berapa tuan-tuan? Sebelah. Empat, sebelah. Oh, jauh beza. Nabi boleh kahwin sebelah, kita kahwin empat. Jauh beza. Tapi pentafsiran ada yang dibuat macam mana? Boleh kahwin satu. Dan boleh kahwin dua. Satu campur dua apa? Satu campur dua? Tiga. Lepas kahwin dua, boleh kahwin tiga. Tiga campur tiga? Enam. Lepas tu boleh kahwin empat. Enam campur empat? 10 ha. Nabi sebelah, hak ni 10, hak ni dekat. Hak ni 4 sebelah jauh. Jauh 4 sebelah, hak ni paling mendekati. Kita 10, Nabi sebelah, dekat. Walaupun rasa dekat logik dan rasional, tuan-tuan nak ikut 4 ke nak ikut 10? Kalau dalam hati nak 10 kan. Kalau lebih 10 pun nak lagi. Tapi itulah yang diajar dan panduan. Dan lebih pada tu jadi hak macam 3 tambah 4, 1 tambah 2 tu datang dari mana?
sinilah. Dia berasa jenius sangat, dia berasa bijak sangat. Dia nak tukar apa yang dah menjadi dasar dan asas. Bab faraid sebagai contoh. Orang lelaki biasa lebih daripada wanita. Sebab mari liberal nak hak sama rata. Lelaki pun sekian, perempuan pun sekian. Sama je. Kita semua hamba Allah, yang jadi beza jantina. Lelaki, perempuan. Tapi hak kita sama. Kenapa dibeza-bezakan? Kenapa lebih orang lelaki dia nak pertikai? Dia nak suruh apa? Dia nak suruh apa tuan-tuan? Dia nak suruh dapat sama. Contoh kalau 100 ribu bapa tinggal, abang pun dapat 50 ribu, adik perempuan pun 50 ribu. Semua sama. Hak sama rata. Sampaikan hak sama rata ni, Tok Imam pun dia nak orang perempuan boleh jadi Tok Imam. Tuan-tuan rasa seronok dan selesa ke kalau berimamkan Tok Imam wanita? Tiba-tiba dia mari sijil, jumpa pengerusi masjid, saya nak memohon jawatan Tok Imam wanita. Apa kelebihan yang anda ada? Kalau kira saya tahfiz 30 juzuk, Tok Imam adalah ni satu juzuk pun tak ingat. Saya lebih. Kalau ikut suara, dia suara imam ni, saya boleh buat ni 7 imam keluar. Suara lagi bagus dan merdu daripada dia. Cuba tanya asas-asas fardu ain, saya boleh banyak jawab soalan lebih daripada Tok Imam hak ada. Kenapa saya tak dapat? Sedangkan semua hak ada tu saya lebih. Tuan-tuan nak lantik juga ke? Tak mau lantik. Setakat nak imam solat je apa masalah pun. Pada bacaan, betul bacaan saya. Tuan imam pun dah test. Betul tajwid saya. Rukuk-rukuk yang sama, tunduk-tunduk yang sama, tahiyat-tahiyat yang sama, kunut yang sama, salam yang sama. Apa bezanya? Dia mungkin kita nampak tak ada beza. Tapi permasalahan-permasalahan mendatang akan muncul. Contoh. Kalau agak-agak tu imam perempuan, kalau dia cuti bersalin, berapa bulan dia kena cuti? Saya baru balik kampung, mari masjid TTDI. Mari minggu lepas pun tu imam lain. Mari minggu ni tu imam lain. Minggu ketiga tu imam. Tu imam kita duduk mana sebenarnya ni? Ustaz, tu imam kita bersalin. 3 bulan cuti. Sebab apa? Imam wanita. Lepas tu habis fatrah bersalin, marilah bertugas 2 minggu. Lepas tu cuti pula 2 minggu. Baru mari 2 minggu, cuti pula 2 minggu. Pasal apa ustaz? Tok Imam mari hit. Tok Imam tu, Tok Imam ni, Tok Imam ni. Kan ada isu dalam berita, dalam viral, seorang wanita mengimamkan solat, suami dia duduk belakang kan. Pernah dengar ke tak pernah ni? Macam-macam. Lepas tu bayangkan satu soh pun nak suruh sama rata. Bukan milik mutlak lelaki. Lah ni lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang. Dia kata perempuan pun datang awal kena semayang belakang. Perempuan pun kalau datang awal duduk sekali dengan kita, soh yang sama. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan. Duduk 2 orang lelaki, wanita. 2 orang lelaki, 2 wanita. Seorang lelaki duduk selit-selit lagu tu. Kok tepi ni okey lagi tak? Kok tepi ni, agak-agak kalau jenis kebetulan wanita datang ramai, wah soh pertama semua wanita. Tok Imam, wanita soh pertama, lelaki soh seterusnya. Apa jadi? Hak masa tak rukuk, tak sujud tu, okey lagi lah saya rasa dah. Tapi tak rukuk, sujud, oh. Tok Imam, semayang paling khusyuk sekali, hak time ni lah. Sebab apa? Sebab benda tadi, anda rasa anda boleh khusyuk tak? Anda rasa anda akan khusyuk tak? Hak sama lelaki pun tak berapa nak khusyuk. Kalau semayang perempuan duduk depan, saya rasa lagi tak khusyuk. Banyak pertimbangan-pertimbangan agama sebenarnya yang dah ditetapkan untuk jaga benda-benda ni. Tapi kita tak mau fikir. Kita nak hak sama rata semata-mata. Hak sama rata. Kalau bercakap sama rata sungguh, sebenarnya dia tak mau juga. Dia nak benda-benda hak kacau agama lah. Hak sama rata sungguh. Tuan-tuan berani tak?
cakap dekat bos, bos kerja bos, duduk dalam aircon, pakai baju kot, sain, buat kerja sikit, meeting sikit, gaji RM30,000. Saya berhempah kulah peluh tak berhenti mintih, gaji RM2,000. Apa kata kita liberal kan, kita gaji bos pun RM3,000, gaji saya RM3,000. Siapa berani? Apa hang 30 aku 3 ni? Sama ratakan semua. Semua 3. Perdana Menteri 3. Menteri Kewangan 3. Semua 3. Dah sama rata, pasal apa jadi lebih-lebih pula? Isu ni mereka nak tak? Mereka sendiri tak nak. Hatta hak melaungkan liberal, hak tengah gaji RM40,000 ni tak mau tukar RM3,000 tuan-tuan. Dia tak mau kacau hak jadi kepentingan dia. Dia nak kacau kepentingan orang dan nak kacau agama je. Baru dapat angkat tema ni. Nak liberal sangat, saya sebagai bos. Esok saya nak lelaki pun baju kurung, perempuan baju kurung. Sama rata, ingat. Lepas tu lusa, semua pakai seluar jeans, perempuan pakai seluar jeans. Sebab apa? Sama. Sama rata. Tu bukan sama rata, bangang tu. Tak ada lah istilah sama rata. Apa pun yang akan kita buat, kalau kita rasa sama pun tak akan pernah memuaskan. Macam mana boleh kita nak sama rata? Macam mana kita nak tentukan jawatan-jawatan? Tak ada lah tahap yang di Pertuan Agong, tak ada tahap Perdana Menteri, tak ada tahap menteri itu, tak ada tahap pengarah, semua kita sama, rakyat biasa. Agak-agak hadut atas nak ke tak? Tak mau dia. Sebab apa? Tapi kita meletakkan nilai seseorang pada tahap tu, otoriti yang ada pada dia. Dia berkemampuan, dia berkeahlian, dia ada kemahiran untuk dia jawab jawatan tu, dia duduk di kerusi tu. Duduklah. Ikut dia gaji berapa pun. Tapi kita tak pernah nak kacau semua benda-benda ni. Tapi bab agama, Datuk Imam tu orang lelaki, yang jadi nak kalih, nak berusaha bagi wanita jadi tu apa cerita? Tuan-tuan, secara umum mudah kalau kita nak cakap lawak, hak tok laki, hak tok laki pula. Hak laki jadi tok imam pun tak ada orang nak mari sembahyang. Hak laki jadi tok imam pun tak ada orang nak mari sembahyang. Hak perempuan jadi tok imam agak-agak. Agak-agak tuan-tuan, makin ramai ke sama? Makin ramai ke sama? Dia mula-mula ramailah sebab pelik. Oh, itulah masjid pertama untuk imam perempuan. Lepas pada tu apa jadi tuan-tuan? Dia jadi sama aja. Kalau jenis memang tak mau main masjid, tok imam laki ke tok imam perempuan sama. Tok imam baca sedap ke tok imam baca tak sedap pun dia tak main. Ada majlis ilmu ke tak ada majlis ilmu dia tak main. Ada makan-makan ke tak ada makan dia tak main. Kalau memang jenis tak mau main masjid ni. Tukarlah imam Afrika, Zimbabwe, Kongo pun. Betul saya cakap. Hak nak mai, marilah tok imam mana pun dia mai. Marilah ustaz mengajak mana, kalau dia nak ilmu dia dengar. Tu hak betul-betul jujur, kita nak ilmu, kita nak mai masjid, nak buat ibadah, nak semayang, nak solat, nak buat amalan. Bukan sebab-sebab tu, no. Okey, tengok pula. Antara lain yang mereka buat ialah, ni antara agenda istishraq. Tahu tak tuan-tuan apa istishraq? Orientalis. Orientalis antara rancangan besar mereka, mereka mengadu domba orang-orang Islam, umat Islam dengan mereka memecahkan kepada beberapa kelompok. Ni contoh, tak pernah dibuat dalam sejarah. Nombor satu, mereka klasifikasikan satu kelompok umat Islam yang dipanggil Muslim Fundamental. Muslim Fundamental disifatkan sebagai musuh paling utama. Kerana golongan-golongan Muslim Fundamental yang mereka tafsirkan ini sebagai satu golongan yang nak mempraktikkan ajaran Islam secara murni dan benar. Sebagaimana ajaran-ajaran Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi dan perkaitan-perkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang lain hasil daripada apa dia? Ijtihad ulama-ulama. Mereka nak mengembalikan semula sistem pemerintahan, sistem pentadbiran berteraskan kepada sistem khilafah. Mereka nak jaga agama sungguh-sungguh seolah-olah mereka nak menerapkan semua syariah Islam dalam bidang kehidupan manusia.
Satu golongan mereka label macam ni dan mereka anggap ni kumpulan yang paling mereka musuhi. Kerana nak menerapkan Islam secara sempurna. Yang kedua, mereka panggil Islam apa? Mereka panggil sebagai Islam liberal. Padahal kalau kita padankan dua kalimah ni memang kontradiktif ke depan ke balik belakang. Bila dah ada Islam, perlu lagi tak liberal? Macam kita sebut Islam tu, Islam progresif, Islam tu, Islam ni. Sebenarnya sifat-sifat yang kita padan dan nisbahkan tu semua Islam dah ada dah. Cuma saja kita nak lebih-lebih, nak rebranding lagi. Kita sebut Islam hebat, Islam memang dah hebat. Islam hadhari, Islam dah memang hadhari. Islam progresif, Islam dah memang progresif. Cuma kita nak rebranding balik agak menarik. Sebenarnya kalau kita amal betul-betul, tanpa penamaan-penamaan rebranding dan repackaging lain pun, benda tu dah memang hebat. Tapi bila sebut Muslim liberal, dia akan datang benda-benda tadi. Iaitu kelompok-kelompok yang nak menafsirkan agama cara baru, cara akal mereka, ikut logik dan rasional. Mereka tak mau lagi contoh-contoh fahaman-fahaman kolot yang terikut-ikut. Ikut-ikut siapa? Ulama tadi. Seolah-olah pandangan ulama tu yang paling ada otoriti, agama ni tak akan berkembang. Jadi kita nak bagi Islam ni makin maju, makin moden dan makin berkembang, kita kena menerima, menyusupkan pandangan-pandangan baru, tafsiran-tafsiran baru bagi agama. Anda lihat hari ini, memasukkan tafsiran baru bagi agama oleh golongan-golongan liberal ni, makin mencantikkan agama atau makin merosakkan agama? Secara jujur, tuan-tuan lihat apa yang berlaku dalam sosialisasi masyarakat hari ini. Lagi cantik atau lagi teruk jadi dia? Makin jadi teruk. Liberal-liberal ni nak menggambarkan aurat. Hak kita selama ni pakai tudung, tutup kepala, tu adalah budaya orang Arab. Tak ada semua benda ni, tak wajib, tak perlu pun. Jadi kita bebas untuk tunjuk mahkota wanita kita, free hair kita, lifestyle kita. Itu budaya orang Arab. Sebab Nabi Muhammad orang Arab, sahabat orang Arab, jadi itu budaya orang Arab. Tak perlu ikut sebab kita orang Melayu. Tuan-tuan boleh terima tak pandangan macam ni? Baik. Tapi bagaimana pula hak free hair ni kalau kita letak pada pandangan orang Kristian? Dulu agama asal Kristian, kita kata penisbahan, diletak atas penisbahan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diutuskan kepada bangsa mana? Hak betul zaman dia tu. Allah utuskan Nabi Isa untuk Bani apa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi apa kena mengena dengan kita orang Melayu hari ini? Apa kena mengena dengan orang Kristian bangsa-bangsa lain hari ini? Tak ada kena mengena pun. Lepas tu yang nak memaksa-maksakan tu macam mana? Kalau nak betul ikut, ikut hak tu lah. Ikut hak tu lah. Kalau kita kata ikut hak tu pun, dia akan buat ayat yang sama. Dia akan buat yang sama. Kristian kami amal hari ni bukanlah ikut budaya orang Arab, budaya Bani Israel. Kita orang Melayu budaya macam ni. Benda sama. Dia akan cakap macam tu juga. Pas sampai bila? Hak tu budaya orang Arab, hak ni budaya Israel, hak ni budaya Yahudi, hak kita sendiri, apa dia? Hakikatnya, oh, tudung budaya orang Arab. Dengan alasan nak buka rambut, nak tunjuk rambut. Hak ni budaya orang ni. Jadi hak kita duk pakailah ni, skirt pendek ke baju singkat tu, budaya orang Melayu ke? Saya tanya ni, hak kita duk pakai ni, oh, ni budaya orang Arab ni, tak payah ikut ni budaya Yahudi ni, budaya ni. Kita lah ni, baju singkat, skirt pendek tu budaya orang Melayu ke? Dedah sana, buka sini, telanjang sana, telanjang sini, budaya orang Melayu ke? Tak. Kita ambil budaya mana? Budaya Barat. Tapi bila era westernisasi masuk, ini adalah satu bentuk apa? Satu bentuk kemajuan, satu bentuk kemodenan. Moden selalu, maju selalu. Hak buka memang maju, hak dedah memang maju, hak tutup kolok, hak tutup jumuk, hak tutup tak maju. Tapi kalau jatuh coklat, dia nak mana? Ambil coklat Cadbury dua, satu buka, satu tutup, buang atas tanah dua-dua. Kalau dua-dua kita ambil tu bagi balik kat dia, dia nak hak terbuka ke hak tertutup?
Tadi nak buka semua dah. Bila jatuh coklat Cadbury, dia nak tak buka lagi. Tak buka dah, kenapa dia tak mau? Sebab apa? Ay, pasir penuh. Ada ulat tu, ada kotak ni. Dia tahu benda tu. Ni kiasan bodoh lah. Hak faham-faham lah. Hak biasa ni pun kita tak mau dah, hak terdedah terbuka. Kita nak hak tertutup juga. Terjamin kualiti dia. Saya pun nak dedah sangat. Dia tahu orang Arab-Arab dulu, hak lelaki kuat nafsu syahwat dia, kuat seks dia. Sampai orang perempuan Arab kena tutup, tak mau bagi kenal rupa, tak mau bagi tahu siapa dia. Lepas tu hari ni hak duk rogo orang tu macam mana? Hak duk kena rogo kat orang tu, hak rogo orang tu, hak tutup ke hak tu buka? Tuan-tuan, kita kata orang Arab lagu tu sebab lelaki dia kuat. Kita tak kuat. Tengok hak terbuka pun tak kuat. Layu biasa je. Tapi hakikatnya berlaku tak kes-kes rogo, kes-kes zina? Berlaku. Hak jadi kes rogo, kes zina tu tak berapa layu. Maksudnya semua kuat, semua bertenaga. Bukan teratai layu, dia tasik madu. Benda ni marilah bangsa apa pun. Selagi ada nafsu, apa jadi? Nafsu yang tak dikawal oleh panduan agama, jadilah benda tu. Hak ada panduan agama pun, kalau kita langkau, kalau kita hulu melampaui batas, jadi juga. Hak jenis orang hak tak reti agama ni, dia akan buat benda tu, perzinaan sebagai contoh. Sebab dia tak tahu apa, baik buruk. Hak ada agama pun, hak memang agama larang, kalau kita hulu melampaui batas, jadi ke tak jadi benda tu? Jadi. Hak kopiah, jadi. Hak serban, jadi. Hak jubah, jadi. Kenapa? Nafsu punya pasal. Bila nafsu tu terlebih, nafsu tu tak boleh kawal, dia akan jadi hulu, dia akan jadi melampau. Marilah sesiapa pun. Baik. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, Islam formality. Islam formalitik ni dianggap orang-orang Islam macam kita. Orang-orang awam, orang-orang jenis mengaji tak mengaji, orang-orang ada ilmu sikit-sikit. Hak bukan jenis bagi kat orang, tapi hak jenis dengar daripada orang. Maksudnya kalau dalam bab ibadah, mereka statistik, mereka klasifikasikan kita sebagai hak kita duk buat hari ni ikut turun-temurun, ikut nenek moyang, bukan ikut betul-betul ajaran Quran dengan sunnah. Yang inilah mereka anggap paling tak serius, paling tak berbahaya. Orang macam ni mudah. Dia macam biduk. Kalau kita kata A, sekejap dia pergi ke A. Kalau kita kata B, sekejap pergi ke B. Dia bukan orang hebat-hebat, bukan jenius, bukan bijak. Jenis orang hak makan suap. Jenis kalau lembu tabuk ayak garam. Lembu ni tabuk ayak garam sana, dia pergi sana. Tabuk ayak garam sini, dia pergi sini. Hak ni tak bahaya langsung. Walaupun nampak dia ni bersatu, walaupun nampak dia ni ramai, walaupun nampak apa, tak ada nilai. Hak ni macam buih je. Satu, dia panggil Islam Muslim nationalist. Muslim nationalist ialah Muslim yang kita letak dalam kategori amat menyayangi negara, amat menghormati undang-undang negara. Kadang-kadang kemelampauan golongan nasionalis ni, bila mari ajaran agama, bila mereka teliti ajaran agama ni sama dengan undang-undang negara, mereka boleh terima. Tapi bila ajaran dan undang-undang agama ni tak selari dengan undang-undang negara, mereka boleh tolak. Tolak hak negara ke tolak hak agama? Tolak hak negara ke tolak hak agama? Mereka boleh tolak hak agama. Mana boleh ni prioriti kenegaraan kita, undang-undang kita. Walaupun mari Quran kata tak boleh, mari sunnah kata tak boleh, dia sanggup tolak Quran sunnah semata-mata nak jaga legasi dan prioriti yang ini. Kenapa? Nasionalisme punya pasal. Melampau, fanatik, taksub. Tu belum lagi Muslim sekular. Muslim sekular yang hidup pemisahan tadilah, yang eksklusif yang kita sebut depan tadi. Selain daripada amalan, selain daripada ibadat, dia dah jadi inklusif. Jadi semua hak dua sampai last bawah akan jadi musuh kepada Islam fundamental. Tuan-tuan tengoklah di mana-mana pun, ini yang berlaku.
Hak betul-betul nak terap yang sebenar, hak betul-betul nak amal yang sebenar, hak betul-betul nak buat yang sebenar tu akan dimusuhi oleh muslim-muslim tahapan-tahapan yang disebutkan di bawah dia. Hak sebenar tu akan dimusuhi oleh liberal. Hak sebenar tu akan dimusuhi oleh golongan formalitis, hak biasa-biasa. Hak sebenar itulah akan dilawan oleh nasionalis tadi. Hak sebenarlah yang akan dilawan oleh muslim yang berfikiran tala ke arah sekular. Kenapa mereka nak buat pecahan macam ni? Kerana mereka tahu cara terbaik untuk rosakkan perpaduan dan kesatuan orang Islam dengan memberikan labelan-labelan dan kumpulan-kumpulan dan aliran pada mereka. Ha, ni kumpulan A namanya ni Islam. Kumpulan B kita letak nama ni Islam. Kumpulan C kita letak nama ni Islam. Aliran tu, aliran ni, pahaman tu, pahaman ni. Semua ni orang Islam, semua ni Muslim. Tu belum lagi bab parti. Ha, parti ni A orang Islam juga. Parti ni B orang Islam juga. Parti ni C orang Islam juga. Walhasil apa yang akan terjadi? Bila anda duduk di mana-mana aliran, mana-mana kumpulan, mana-mana parti, adakah anda akan berasa anda duduk di tempat yang salah atau duduk di tempat yang betul? Skeptik biasa, bila anda masuk mana-mana kumpulan, anda nak masuk kumpulan yang betul ke kumpulan yang salah? Kita tak boleh tentukan lagi ni mana betul. Tapi bagi diri anda, anda berasa kumpulan C yang betul. Anda pun masuk aliran kumpulan C. Sebab apa anda masuk? Sebab anda berasa kumpulan ni yang betul. Bila kumpulan ni yang betul, dalam ramai-ramai dia akan timbulkan fanatisme pada anda. Apa fanatisme? Apa ketaksuban? Hak lain semua tak reti. Kumpulan kami saja hak reti. Hak lain semua tak pandai. Kumpulan kami saja hak pandai. Hak lain semua tak betul. Kumpulan kami saja betul. Hak lain semua sesat. Kami saja hak tak sesat. Lepas tu bila dia condemn macam ni, dia claim macam ni, orang lain kata apa? Orang lain pun kata benda sama juga. Kumpulan A pun kami hak terbaik ya. Orang lain tak lagi. Kami hak paling bijak lah. Orang lain tak bijak. Lepas tu kalau C dengan A bercakap, kumpulan lain tak mau cakap. B pun sama. Eh, setakat aku tahu A dengan C tak lagi, B paling hebat. Tanya siapa pun kalau buat wawancara secara tertutup sembunyi seorang-seorang. Oh, memang kami hebat. Kami. Pas semua kami hebat, mana satu betul, mana satu tak betul ni. Semua betul. Akibatnya duk berasa lagu tu, fanatik lagu tu, dia akan menimbulkan perpecahan, permusuhan. Oh, kalau kami betul tak betul, mari kita berdebat. Menentukan, debat aja. Mari kita berbalah, mari kita dialog, mari kita tu, mari kita ni. For what? Kita ambil hak utama, ambil hak tunjang, tinggalkan benda-benda bingit, benda-benda tak ada faedah pun. Lah ni sebab kita berpecah belah, kesatuan kita hilang. Tuan-tuan tanyalah sesiapa pun, makin kita berpecah, kita makin kuat atau kita makin lemah? Kita makin lemah. Semua orang tahu tu, makin kita berpecah, makin kita bergaduh, lemah. Tapi kita nak duduk tahap tu. Sebab itulah secara umum hari ini orang lebih selesa menyesuaikan diri dalam keburukan, bukan dia nak ubah keburukan. Jarang orang yang bila mari buruk, dia nak ubah buruk tu. Last kali bila buruk terlampau banyak, dia tak ambil dah sikap nak ubah buruk. Tapi dia selesa menyesuaikan diri dalam keburukan. Faham tak? Mula-mula tak ada apa, mari satu hak buruk. Dia tak ubah pun hak buruk tu, dia tahu benda tu buruk, mari pula buruk ni. Dia tahu, lah sekali bila dah banyak bercampur keburukan, dia pun selesa dalam keburukan. Ah, cara dia ikut dia, mampu pilih orang lain, aku sesuaikan dengan keburukan. Lepas pada ni, lagu mana ni ustaz ni? Kira boleh lah, ha? Payahlah kita lah ni nak cari ni, kira boleh lah ni. Ha, ni lagu mana, halal ke? Kalau ikut saya pun tak nak pergi dah, kira okey lah. Duk main ayat-ayat kata, okeylah, bolehlah, apalah. Kita kesesuaikan. Sesuaikan apa? Sesuai dalam buruk kita tu. Sebenarnya kita boleh ubah atau tidak? Boleh. Kita boleh tukar atau tidak? Boleh. Tapi dah kita main mindset, apa dia panggil? Individualism. Satu sikap-sikap yang cukup buruk. Apa dia individualism?
apa nak jadi dalam dunia, hak dalam lingkungan dan sekitar kita, ikut pi lah. Janji aku bangun hari-hari, aku boleh mandi, aku boleh berak, aku boleh kencing, boleh gosok gigi, boleh sabun, boleh sarapan, boleh pergi kerja, start kereta, enjin hidup, boleh isi minyak, tiap-tiap bulan masuk gaji, hujung minggu boleh melancong, hujung minggu boleh pergi taman, hidup sihat tak sakit, orang lain mampu pergi ya. Apa yang berlaku dengan masyarakat kita? Aku tak mau ambil tahulah. Orang tamang kita jadi lagu ni, kok dia lah. Dia nak keselesaan individu. Tak jadi apa pada dia, tak terusik kehidupan dia, tak terusik pada gaji dan kewangan dia, dia tak kacau. Janji dia boleh go on hidup. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Dia tak mau ambil tahu pun persekitaran dia. Kalau kita semua mewujudkan budaya individualisme macam ni, apa akan jadi? Orang tu pun hal dia, kita hal kita. Orang sakit pun tak ada orang nak jenguk. Orang nak pergi ke Mekah pun tak ada orang nak ziarah, tak ada orang nak ucap tahniah. Anak dia ni berjaya pun tak ada orang bagi perangsang, bagi rangsangan. Hak ni jadi baik pun tak ada orang pergi. Hak jadi mudarat, malapetaka, ujian, musibah pun tak ada orang nak pergi ziarah. Sebab apa? Masing-masing aku. Kita boleh semua aku-aku waktu tak kena apa tuan-tuan. Waktu kena kita nak kat siapa? Waktu kita kena apa-apa baru kita teringat kat orang. Contoh, musibah terjadi di dunia. Allah. Hak jadi di mana tuan-tuan? Di China. Bukan Malaysia pun. Bila jadi kat Malaysia, bagaimana ayat dia tuan-tuan? Hak jadi di Perak, kita duduk di Kuala Lumpur, tak kena pun orang Kuala Lumpur. Bila jadi di Kuala Lumpur, hak kena apa? Geng Ceras. Hak kena geng Ceras. Kita sini daerah apa? Daerah apa? Damansara. Hak kena geng Ceras, Damansara tak kena. Bila kena kat Damansara, Taman Tun apa entah, Taman Tun Ismail tak kena. Bila kena Taman Tun Ismail, apa jadi? Taman Tun Ismail hak kena no, blok G, blok G ya. Saya duduk blok B tak kena. Bila kena blok B, apa jadi? Bila kena blok B, pakcik tingkat 13, saya duduk tingkat 2, tak kena. Bila kena tingkat 2, ada rumah 10 baris, hak kena tu makcik rumah nombor 3, saya rumah nombor 1. Bila kena rumah nombor 1, rumah dia dah, hak kena abang aku, bukan aku pun. Lepas tu bila nak berasa? Bila kena kat dia tu lah. Jatuh atas batang hidung dia, oh, baru nak ke orang. Tadi semua orang kena dia, baru dia rasa. Itulah jangan mudah kita menyebut tak mau kat orang masa kita sihat, masa kita okey. Lubang kubur masing-masing, kalau orang nasihat, orang bagi saranan, orang bagi teguran, hang siapa, aku siapa. Hang buat amal hang, aku buat amal aku. Lubang kubur hak, lubang kubur aku. Seolah-olah dia tak memerlukan pun pada saudara dia. Tapi bila mati, apa jadi tuan-tuan? Bila mati, kalau kita mandi sendiri, kalau kita kapan sendiri, kalau kita bungkus sendiri, kalau kita semayang sendiri, kita korek lubang kubur sendiri, kita kambuh sendiri balik, senang. Tapi masalahnya, hak kita kata orang itulah hak buat semua tu. Bila anda mati, hak hujung-hujung anda nazak tu, siapa yang talqinkan anda? Orang. Bila anda mati, hak rapatkan tangan anda, orang. Hak tutup mata anda, orang. Hak bungkus mayat anda, orang. Hak semayang anda, orang. Hak gali lubang kubur anda, orang. Hak kambuh balik, orang. Hak doa pada anda, orang. Dah bila semua orang-orang, di mana hebat dan terornya kita? Tadi waktu atas dunia, tak mau bantuan orang. Tak mau terlibat dengan orang. Lubang kubur masing-masing. Iyalah, lubang kubur memang masing-masing. Tapi kita masih lagi memerlukan kepada orang. 9:30, boleh pergi lagi? Kau boring lah. Ustaz boring lah malam ni. Kita berhenti awal lah. Okey, pergi lagi. Okey.
ni syok ni. Ayat-ayat macam ni memang ayat-ayat yang membahagiakan bagi setiap penceramah. Agak-agak boleh teka. Kalau jenis dia kata tambah 2 jam lagi tak bahagia penceramah. Ini dia kata boleh tamatkan 10 minit lagi. Oh, bahagia sungguh. InsyaAllah. Ni saya nak bagi marahil. Ini penting ya. Kalau tuan-tuan nak catat pun catatlah. Ni dia punya agenda. Apa dia marahil? Marahil ghazwul fikr. Marahil serangan pemikiran terhadap umat Islam hari ini. Dalam kitab Syarah Rasmul Bayan, dia bahagikan kepada 3 peringkat. Pertama dia panggil Qoblal Ihtilal. Maksud Qoblal Ihtilal, bagaimana mereka melakukan serangan pemikiran terhadap orang Islam sebelum jatuhnya sistem khilafah. Itu dipanggil fasa Qoblal Ihtilal. Dulu ada sistem khilafah, sebelum khilafah itu jatuh, apa yang mereka dah buat dah pada masa itu. Fasa yang kedua, fi marhalatil ihtilal. Pada masa khilafah sedang jatuh, apa yang mereka buat? Yang ketiga, ma ba'dal ihtilal. Apa pula perancangan yang mereka buat selepas memang confirm kejatuhan khalifah? Yang pertama, fasa sebelum jatuhnya khilafah, mereka lancarkan 3 benda. Pertama ialah al-istishraq. Orientalis. Orientalis ni lama dah mereka bekerja. Tuan-tuan tahu dah siapa golongan-golongan orientalis, orang-orang barat, Yahudi-Yahudi dan Kristian yang mengkaji sejarah, budaya, ilmu-ilmu orang-orang timur, khususnya tentang agama Islam. Mereka kaji sejarah orang timur, bahasa orang timur, struktur orang timur, penduduk orang timur, ilmu orang timur, adat orang timur, budaya orang timur. Dan pengkhususan ada kepada Islam. Cuma saya nak bahagikan, ada golongan orientalis yang benar-benar jujur dalam kajian mereka. Dia jujur dalam kajian. Dia bukan niat nak buat jahat. Maksudnya dia belajar, dia kaji kerana nak tahu betul-betul orang timur ni lagu mana, bahasa dia lagu mana, dia tak kacau orang. Satu lagi yang memang dia ada niat tak baik. Maksudnya dia nak kaji pasal agama, dia nak kaji pasal Islam, dia nak memasukkan racun-racun dan jarum-jarum halus di kemudian hari, bagaimana nak merosakkan Islam secara lembut dan halus di satu masa. Dengan apa dia guna? Dengan dia mempelajari sejarah agama Islam. Yang pertama tadi, dia macam ni. Dalam konsep kita belajar ilmu psikologi, ni dah saya dah sebut juga di beberapa tempat, dia ada satu bab dipanggil psikopatologi. Psikopatologi macam ni, seorang yang belajar ilmu macam orientalis, dia ada kita sebut mafhum. Apa dia mafhum? Kefahaman yang kita dapat bila kita belajar sesuatu ilmu. Memang orang orientalis, boleh kita katakan kadang-kadang ada mereka yang kaji Islam ni, mereka jauh berilmu dan lebih hebat dari kita. Kita hari ini belajar beberapa kitab, mereka dah berpuluh kitab. Kita berpuluh kitab, mereka dah beratus kitab. Maksudnya secara jujur, ada yang kajian mereka tu melewati jauh daripada apa yang kita pernah capai. Aku tak berasa tara ni nak belajar, dia belajar lebih. Aku tak rasa tara ni nak mengaji, dia mengaji lebih. Cuma pendekatan mereka, kalau dalam psikopatologi, dia sampai tahap mafhum. Apa dia mafhum? Mereka ambil kefahaman betul-betul. Mereka faham kalau tentang sirah Nabi, lahir Nabi lagu mana, mereka faham. Mereka faham perang Nabi, mereka faham dakwah Nabi, jahriyah ke sirriyah ke, semua mereka faham. Tapi satu benda mereka tak ambil iktibar, iaitu tasdik. Apa dia tasdik? Pembenaran daripada kefahaman yang kita terima. Contoh, kita belajar tentang sirah Nabi. Nabi lahir tahun sekian, 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 sekian. Daripada kefahaman kita belajar sirah Nabi, dia perlu ada satu benda lagi, membenarkan kisah ini. Kita percaya tak kisah ni? Kita belajar tadi, kita percaya sebab Quran dengan hadis Nabi cerita. Tapi dia faham saja, pembenaran tu tak ada. Kalau dia ada pembenaran, apa jadi pada akidah dia? Tuan-tuan pun boleh jawab. Seorang yang buat kajian, dia faham cerita ni, lepas tu dia pun, oh Allah, betul sungguh. Aku faham dah kisah ni dan aku benarkan kisah ni. Bila dia benarkan Islam hak dia belajar, apa jadi pada akidah dia?
dia masih stay akidah lama ke, dia akan tukar. Ha, kalau dia ada tasdik, seorang demi seorang akan tukar dengan kebenaran Islam. Tapi dia tak masuk tasdik, dia bagi nak faham saja. Kalau orang tanya, apa hukum ni? Ha, senang hukum ni, gini, gini. Tapi dia sendiri tak mau membenarkan hukum tu. Tujuan dia apa, tak ada tasdik? Dia nak kilas balik, dia nak balas balik. Dia nak cari benda-benda tak elok, nak masukkan dalam sistem yang dipelajari tadi. Baik. Yang kedua, tansir. Apa dia tansir? Tansir ialah missionaries, kristianisasi. Kristianisasi lebih awal bermula perang salib lagi. Kalau kita tengok perang salib, tuan-tuan, perang salib bila start? 1096. 1096. Berakhir 1291. Lama tu. Dan telah ditanamkan dalam jiwa dan semangat tentera-tentera Salibai ni, bahawa orang Islam ni adalah bangsa yang terkutuk. Orang-orang barbar, orang-orang kasar, orang-orang yang tak ada tamadun. Orang Islam ni kolot. Tujuan kita angkat senjata, angkat pedang ni nak musnahkan orang-orang macam ni. Itu tomahan yang mereka berikan untuk naikkan semangat tentera-tentera Salibai mereka. Agak-agak kalau mereka tukar ayat yang sebenar, hak kita nak lawan, hak kita nak perang ni manusia-manusia yang kuat berpegang teguh dengan agama. Hak kita nak lawan orang yang beriman, hak kita nak lawan sahabat Nabi. Agak-agak lagu mana hati? Sahabat Nabi, orang beriman, hak pegang kuat agama, Tapi hak kita nak lawan ni orang bodoh, orang kasar. Hak tu nak cincang pun dah, semangat. Kalau cakap betul apa jadi? Tak jadi. Kena cakap benda-benda tadi, fact, kenyataannya bukan demikian. Kalau kamu tak bunuh mereka, kamu tak lawan mereka, mereka yang akan serang kita. Mereka yang akan hancurkan agama kita Kristian. Lagi semangat. Tuduhan-tuduhan. Pada Nabi, apa yang mereka cerita? Last sekali, rumusan antara Orientalis Orientalis yang disepakati, Nabi manusia biasa, tak perlu beri penghormatan pun pada dia. Ya, dia Nabi, tapi dia manusia biasa. Bila meninggal, tak ada apa dah. Dia meninggalkan ajaran dia, tak perlu memuliakan dia, tak perlu mengagungkan pada dia, tak perlu selawat pada dia. Tak ada ayat-ayat dia. Dia nak peleceh dah. Mulut manis. Nabi jadi manusia biasa. Hak ni dia nak pi jugalah. Ke tahap orang-orang anti hadis tadi. Bagi dia Nabi ni tak ada value. Nabi hanya penyampai saja. Hak benda yang Nabi sampai tu tak ada value. Hadis Nabi tak ada nilai. Kita kena pakai Quran saja. Kalau kita fikirlah tuan-tuan, macam inilah mudah dia punya conclusion. Kita nak tolak hadis sebab kita berasa hadis ni datang daripada siapa? Hadis ni kita katakan datang daripada Nabi. Nabi tu mungkin prioriti mereka tinggi. Tapi sahabat-sahabat tu takkanlah manusia boleh hafal ribu-ribu, manusia boleh ingat tak salah, manusia boleh satu-satu serupa macam Nabi cakap. Sekurang-kurangnya lafaz tu tak sama dah, makna mungkin sama. Dia cuba mempertikaikan kredibiliti ulama-ulama dulu yang hebat-hebat pemikiran mereka. Jadi sebab itulah berasa manusia ni lemah, kurang, takkan boleh hafal tu hafal ni, hadis yang sampai kepada kita mereka tolak. Isunya mereka nak terima Quran saja. Sahabat-sahabat mereka tolak. Tuan-tuan cuba buat conclusion. Quran yang mereka baca hari ni, kalau inilah saya nisbahkan dengan Quran. Dia percaya tak Quran tuan-tuan? Dia percaya tak? Sebelum Quran hak dia percaya ni sampai pada dia, macam mana Quran ni boleh sampai pada dia? Ni dia kata, aku yang ku percaya hari ni Quran ni. Ya. Jadi Quran ni hak dia nak kata percaya tu, yang jadi boleh sampai pada dia tu melalui siapa? Takkanlah zaman Nabi tu tiba-tiba dia tidur, bangun tu ada Quran sebiji atas meja dia. Tak logik. Ni hak dia kata, aku percaya Quran saja, dari mana Quran ni sampai? Zaman Rasulullah dulu dah dibukukan Quran atau belum? Bila dibukukan? Zaman start pengumpulan zaman Abu Bakar lagi, tak selesai. Zaman Umar tak selesai, zaman Osman dibukukan.
Tiga orang tu Nabi ke sahabat? Sahabat. Lepas tu nak bagi sampai, tulis tak tulis, titik tak titik, baris tak baris, orang hak bawah tu. Baru dia kata, oh ni Quran ni aku percaya. Pasal apa hak penyampaian daripada lepas Nabi orang ni, orang ni, orang ni tu, dia boleh percaya pula Quran tu, tapi hak hadis orang ni, orang ni, orang ni tu, tuan-tuan faham ke maksud saya ni? Ha. Hak tadi sebab orang ni, orang ni lah kita nak reject hadis. Tapi Quran nak sampai pun orang ni, orang ni, orang ni nak bagi Quran ada tangan hari ni. Hak kamu kata orang ni lemah, lepas tu hak sampai Quran ni, orang ni tak lemah lah. Hak ni satu sudut, orang yang sama, kelompok yang sama yang dinamakan sahabat, bila bawa mari hak ni, boleh terima. Bila sahabat kata hak ni, kita tolak. Logik atau tidak? Logik atau tidak? Tak logik lah. Pasal apa? Tentang dia satu kita nak terima, tentang dia satu kita nak tolak. Bukan Quran ni siap sedia bagi kat kita lepas pada Nabi kita terus. Ya, memang kita tak nafi Quran tu Allah jaga. Cuma saya nak sebut di sini dari sudut prioriti sampainya Quran pada kita, jaluran mana. Bukankah dia juga datang daripada hasil kumpulan dan tulisan para sahabat bubuh baris sampai lengkap. Orang yang sama juga yang jaga hadis tu. Sampai Imam Bukhari tulis, Imam Muslim tulis. Hak ni pun payah. Agak-agak habis dah 10 minit yang dicadangkan tadi dah. Apa pun tak apalah. Tak dah habislah marhalah ni. Cuma masa yang ada kebetulan lah. Tuan-tuan. Ini pesanan. Mana kamera mak? Handuk mana mak? Belakang sekali ni. Belakang sekali tu adalah saudara Rahmat. Yang tuan-tuan duk tengok YouTube. Kalau ada AKS, Abu Khadijah Studio, antulah orang dia. Rahmat datang khas dari Pulau Pinang. Baik. Saudara Rahmat ni, dia ada buat rakaman dengan saya dari 2015 sampai hujung 2018. 15, 16, 17, 18. Hampir 4 tahun. Tapi dalam 4 tahun saya duk ceramah tu, bukanlah semua dia rakam. Kadang-kadang dia pun ada ustaz-ustaz lain. Jadi daripada 4 tahun tu, jumlah ceramah hak dia kumpul ni, hak dia rakam, ada 140 ceramah yang divideokan. Padahal hak kita ceramah betul lebih pun, mungkin beribu dah ceramah, tak ada orang rakam pun. Tapi 140 tu dia kumpulkan buat format MP3. Dan dia bubuh siap-siap dalam, orang panggil apa tu? Ha, pendrive. Orang panggil flash apa kalau ni? Nama baru dia tu kadang ada. Satu pendrive flash. Ha, flash disk. Oh, saya pun tak reti. Fish. Jumlah durasi keseluruhan daripada 140 tu 202 jam masa dia semua. Satu tambah tu 202 jam. Harga seunit yang dia jual 140 video 202 jam tu sekali dengan flash disk tadi, harga seunit RM100. Mungkin bila dengar, oh mahalnya RM100, tapi dia buat siap-siap. Purata satu kuliah lebih kurang 70 sen je. Daripada nilai harga 100 dengan jumlah dan masa tu, 70 sen untuk satu kuliah. Ha, kalau tuan-tuan berminat nak bantu sumber kewangan dia, jadi tuan-tuan boleh dapatkan dengan dia dengan nilai dan harga tadi. Tu aja. Tak ada iklan, tak ada apa, tak ada paksa. Tak ada macam, kalau tak beli, saya tak main dalam masjid ni kemudian hari. Ha, tak ada ayat-ayat macam tu. Tuan-tuan nak beli pun tak ada masalah. Tuan-tuan tak mau beli pun tak ada masalah. Cuma nak bantu saudara kita mengembangkan perniagaan dia. Sekian, terima kasih. Apapun pada malam ini secara rumusan. Hak betulnya saya pun bukannya sihat sangat. Tapi Alhamdulillah Allah bagi sampai juga bertemu mata dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang disampaikan pada malam ini, saya tahu kita manusia ni banyak lemah, banyak kurang, banyak bocor, banyak lompang. Tapi itulah hakikatnya, dengan ilmu yang ada, itulah yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan secara sederhana. Nak kata detail, nak kata komplit, tidak. Tapi sebagai pemaparan untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dan iktibar daripada dunia Islam kita sekarang yang semakin hari semakin ditekan, semakin hari semakin diancam. Apa yang berlaku di luar, dah ada saudara-saudara kita disiksa, saudara-saudara kita dibuat macam-macam, benda tu tak sampai lagi tempat kita.
kita minta jauh wal iyazu billah. Tapi semua dalam ilmu Allah. Hak di depan kita tak tahu apa akan jadi pada kita. Apapun, perkuatkanlah akidah masing-masing, eratkanlah persaudaraan dan tali silaturahim kita, dan teruskan dengan konsep jihad. Yang lebih utama bukan lagi jihad angkat senjata, tetapi jihad berdakwah dan memperkenalkan mad'u kita dengan Islam yang sebenar. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang, yang lemah, yang serba serbi tak kena datang daripada diri saya sendiri. Angkat 10 jari, saya mohon maaf sekiranya dalam kuliah tadi ada lawak-lawak yang terlebih, ada bergurau yang terkasar. Itulah sifat saya juga sebagai manusia. Harap dimaafkan kesilapan-kesilapan dan kelemahan-kelemahan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.